Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhhab 'anna al-hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi aujaba 'alaina bi fi'lil ma'mur wa tarkil mahdur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Para pemirsa kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa kembali dalam acara Oase Hikmah. Yang pada kesempatan ini saya akan mencoba menyampaikan tema tentang sedekah di bulan Ramadan. Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam sebuah hadis ada sebuah riwayat yang mengatakan kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling dermawannya manusia, dan beliau akan lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Para pemirsa dimanapun Anda berada, pada bulan Ramadan yang penuh dengan barokah ini, syahrun mamlu'un bil barokah, syahrun mamlu'un bil maghfirah, bulan yang dipenuhi dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita sama-sama manfaatkan momentum Ramadan ini untuk meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama adalah amal sedekah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amali ibni Adam yudha'af. Al-hasanatu bi amsri amsalha ila 700 illa shaum." Qala Allah Ta'ala, "Fa innahu li wa ana ajzi bihi." Amal setiap anak Adam atau amal seluruh manusia dilipatkan dari 1 menjadi 10, 10 sampai dengan 700 lipatan. Kecuali puasa, karena Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi beliau Allah berfirman, puasa itu milikku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Para pemirsa dimanapun Anda berada, adapun beberapa keutamaan sedekah di bulan Ramadan. Yang pertama adalah bahwa orang yang bersedekah di bulan Ramadan akan mendapat pahala orang yang berpuasa. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri." Barang siapa yang memberikan makan berbuka untuk orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang menjalankan ibadah puasa. Kemudian yang kedua, orang yang bersedekah di bulan Ramadan akan dikumpulkan di dalam surga. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannah la ghurafan yura duhuruha min butuniha wa butunuha min duhuriha." Faqalu liman ya Rasulullah? Qala liman shalah. Qala salatu alaihi wassalam liman atabal kalam wa absis salam wa at'amma at'am wa salla al-lail wa nasu niyam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam surga terdapat ghuraf, artinya ruang-ruang khusus yang terlihat dari terlihat dalam bagian dalamnya dari luar, dan sebaliknya dari luar terlihat dari dalam. Lalu para sahabat bertanya, untuk siapakah itu ya Rasulullah? Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang pertama liman atabal kalam adalah untuk orang yang memperbaiki ucapannya. Artinya orang yang senantiasa berkata baik, orang yang senantiasa mengucapkan hal-hal yang baik.
memperkuat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Kemudian yang kedua adalah untuk orang yang mensiarkan salam, orang yang menebar salam, orang yang selalu mengucapkan salam kepada orang yang dia jumpai. Kemudian yang ketiga adalah untuk orang yang senang gemar bersedekah. Orang yang gemar bersedekah. Dan yang berikutnya adalah liman dawama shalah. Saya ulangi, liman dawama asyam adalah untuk orang yang membiasakan berpuasa. Dan berikutnya adalah untuk orang yang sholat di waktu malam di saat orang-orang lain sedang tidur. Nah, dari hadis ini bisa kita lihat bahwa orang yang gemar bersedekah, apalagi di bulan Ramadan, akan dikumpulkan oleh Allah di ruang-ruang khusus di dalam surga. Subhanallah. Kemudian yang ketiga, sedekah di bulan Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ini hadis yang cukup panjang, namun saya ingin mengambil yang singkat, di mana dalam sebuah riwayat dikatakan khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhiri yaumin min Sya'ban. Suatu ketika Rasulullah berkhutbah kepada kami di akhir hari bulan Sya'ban. Faqal ayyuhan nas qad adallakum syahrun adzimun syahrun mubarakun. Wahai para manusia semua, sungguh telah datang pada kalian bulan yang agung, bulan yang penuh berkah. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Syahrun ja'alallahu siyamahu faridah. Bulan yang Allah menjadikan puasa di siang harinya merupakan kewajiban. Wa qiyamal lail tatawuan. Dan Allah menjadikan qiyamul lail atau ibadah di malam hari menjadi sunnah. Bulan yang dimana dalam hadis tadi, ya, dalam khutbahnya beliau mengatakan man, ya, di dalam hadis tersebut intinya adalah orang yang menjalankan satu kewajiban di bulan Ramadan sama dengan menjalankan 1000 kewajiban di bulan lain. Al-hadis ini cukup panjang. Namun dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggarisbawahi di sini, yang perlu kita garisbawahi dalam hadis ini adalah bahwa menjalankan ibadah di bulan Ramadan, salah satu ibadah di antaranya adalah sedekah misalnya, itu dilipat gandakan oleh Allah yang lipatannya hanya Allah yang mengetahui. Oleh karena itu kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa dimanapun berada, mari momentum bulan Ramadan, mari kita jadikan sebagai media untuk mendapatkan fadilatus siyam, fadilatus syahrul Ramadan. Kita jadikan momentum ini sebagai momentum untuk mendapatkan lipatan pahala di bulan Ramadan, lipatan pahala puasa, lipatan pahala-pahala amalan yang lain, diantaranya adalah pahala bersedekah. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, lalu bersedekah untuk siapa? Bersedekah bisa kita lakukan untuk orang-orang yang membutuhkan, misalnya orang yang berpuasa. Kita beri mereka makan untuk berbuka, maka kita akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahalanya orang yang berpuasa itu. Ataupun sedekah-sedekah yang lain, misalnya dengan turut serta membangun masjid atau membangun sarana-sarana ibadah. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan fid dunya, banallahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid di dunia, maka Allah akan membangunkan rumah di dalam surga. Para pemirsa, kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan keberpuasan kita hari ini meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dan serta memberikan semangat dalam hidup kita menjalankan sedekah. Demikian pada kesempatan ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru qawli hadza, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi jazakumul khairah telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV. Dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.